Korban yang tewas di lokasi kebakaran Batu Ampar pada 21 Juni 2018 subuh tadi terdiri dari satu keluarga dan seorang pembantu yang kritis di rumah sakit. Adapun nama korban tewas dalam musibah kebakaran tersebut adalah sedangkan satu pembantu rumah tangga korban yang bernama Anggit masih kritis di rumah sakit. Kapolda Kepri dan Kapolresta Barelang yang turun langsung ke lokasi kejadian ikut mengangkat jasad korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kepri. Tim Liputan Diamond TV, laporkan dari Batam, Kepulauan Riau.